Okay, Alhamdulillah. Sekarang ni kita dah siap pasang casing untuk belah dalam. Okay, macam tadi kita dapat lihat ada separuh-separuh yang kita tutup dan ada separuh kita tutup lagi. So sekarang kita boleh tengok semua kita dah tutup semua kita dah tutup. So nanti ada bahagian-bahagian yang perlu kita touch up lah. Nanti kita akan touch up lah kejap lagi. Okay, so kalau kita dapat lihat nampak ni untuk bahagian sini nanti ada kontaktor yang akan tutup lah. Kita tak buat. So nampak tu kita tutup lah. Kita tutup naik ke atas. Kita dah tutup. Nampak tu kat video tu pun kita tutup. Okay, kemas lah buat. Baik, bahagian sini pun kita tutup. Untuk casing 1 inci pun kita tutup. Okay, belah atas nanti kita tutup kan. Dekat atas tu ada satu casing yang kita kena tutup. Lepas tu kita ada, kita kena fitting. Okay, nampak man. Man sekarang ni kita tengah buat dekat switch ni. Jadi kita akan pasang lah yang ni. Ini plastik ni man saja tak kabur. Kerana nanti orang kabinet akan buat fitting bahagian sini tau. Form dia akan tebuk apa semua, berabuk masuk abuk nanti. Jadi ini boleh tarik tu. No problem. Okay, terima tu. Okay, nampak. Yang ni dah tutup. Dah tutup. Okay, yang belah sini nanti kita tak tutup. Nanti orang kabinet yang akan buat. Tapi kita akan standby soket lah untuk diorang. Kita akan letak dalam store. Sekejap lagi saya akan buat video. Okay, kalau kita dapat lihat arm dah tutup kan. Nampak tu arm dah tutup. Tengok semua dah tutup Semua yang ada kat situ. Kalau kita dapat kalau dapat tengok ada gelombang dari tepi tu, nanti kau tak kasi main balik. So arm tengah tutup yang ni. Jadi last terakhir casing untuk belah bawah yang kita akan tutup. Okay, nampak arm tengah buat. Arm walaupun baru masuk dia dah pandai buat casing sekarang ni dia, sekarang ni tugas dia sekarang dalam Abayu, dia akan buat casing je. Buat casing tak ada wire. Sebab dia dah pandai buat casing sekarang. Okay, so bahagian sini kalau kita dapat tengok video yang lama, memang dah saya tutup lah. Semalam lagi kita dah tutup untuk mengelakkan kes-kes kecurian. Kecurian wire. Okay, sekejap lagi saya akan tunjuk belah atas pula. Kita akan buat belah atas. Okay, terbaik. Cik Roslan nak tengok lah. Nampak kemas saya arm tutup nampak rapat. Nampak rapat dia tutup. Tak ada meninggalkan lubang sikit pun ada lah. Sikit kecil dia pun. Itu standard lah. Okay, nampak tu. Okay, sekejap lagi kita akan buat belah sini lah. Saya akan tunjuk macam mana arm buat belah ujung. Dia nak tutup belah ujung tu. Okay. Okay, Alhamdulillah. Kita dah siap untuk bahagian atas. Cuma nanti arm akan sapu sikit lah. Alright, ini dia switch yang kita pasang. Kita cuma tambah switch saja, tambah satu gang. Okay, untuk exhaust fan. Alright, so neutral dengan ni pun kita dah fitting. Kita dah fitting dah ada video lah. Video sebelum ni dah ada. Okay, nampak arm tengah pasang lagi. Okay, so bahagian sini kita tambah daripada 3 jadi 2-4 gang untuk exhaust fan. So daripada 3 jadi 4 juga. Tak seriam. Alright, sini daripada 2 jadi 3. Okay, so nanti kita tutup. Jadi kita akan tutup lah. Okay, kita akan pergi ke bawah nak tengok macam mana. Okay, casing ni pun kita dah tutup. Okay, sekejap. Kita dah tutup sampai atas. Alright, nanti lubang tu nanti saya kita main touch up sikit. Okay, kita akan ke bawah. Okay, Alhamdulillah. Kita dah siap job dekat sini. Tapi kita mungkin kita akan datang semula untuk kita pasang ada kabel lebihan yang ada kat atas. Kita buatkan untuk bahagian belakang. Okay, kita dah dapat lihat. Man dah start tutup semua cover. Okay, dapat man, tunjuk. Alright, cover tunjuk beta dah tutup. Edding pun dah pasang. Okay, kita dah pasang edding. Edding dah pasang. Untuk yang sana tunjuk juga, boleh? Okay, sebelah sini. Cover dia, man. Ni cover dia. Mana? Sekejap.
Ni cover dia, man. Screw? Screw? Atas ni? Tak ada. Oh, ni? Okay. So, Nutrimaker pun kita dah pasal cover dia. Kita dah letak, kita dah letak dia punya ding kat body. Ini pun kita dah letak lah. Nampak tu, ding kat body dah letak . Okay. Alright, ni pun sama. So, saya akan pergi belakang. Okay, untuk bahagian belakang pula, alhamdulillah kita dah tutup. Okay. Nampak tu, kita dah tutup semua ni. Kita dah tutup, tak ada masalah. Okay, so diorang pun dah nak start pasang plastic ceiling. Dah nak start pasang plastic ceiling . Okay, alhamdulillah swiss pun kita dah pasang. Siap tanda lagi . Siap tanda. Owner rumah ni minta tanda. Minta suruh tanda kan. Cuma belah sana, kita tinggalkan. Disebabkan diorang nak pasang cabinet dekat area situ. Alright. Itu sahaja untuk projek kali ni. Untuk setakat inilah, setakat ini itu saja projek kita. So nanti kita akan datang semula untuk kita fitting wire yang selebihnya lah. Okay. Pasang. Okay, man, cantik, man. Bawah, pulak-pulak bawah. Let's go, man. Top nombor satu, man. Jangan kuat-kuat. Abang. Baik awak, Man. Man dah makin mahir, makin cekap . Dia dah makin cekap untuk menguruskan DB. Lepas ni saya rasa saya tak perlulah untuk buat DB lagi lah. Saya akan hantar Man sajalah untuk buat DB. Man datang untuk buat fitting je, okay? Okay, alhamdulillah. Tadi pun saya dah minta, saya dah tanya pakcik ada apa-apa yang dia tak puas hati, dia bagi tahu. So dia dah bagi tahu. So okey, salah satu ni lah kita dah touch up, nampak. Okey, ni Man yang touch up . Bakar touch up. Oh, dia nak tunjuk dia punya kerja. Okey. Sini. Oh, Adam, sorry Adam sekali. Adam ni kena ada kredit untuk Adam juga ni. Keluar. Ada banyak yang kita touch up. Okey, bos. Kita dah ada 2 orang untuk touch up . Pakar touch up. Okay, satu atas tak touch up. Pakcik kata tak apa, tak ada masalah sebab dia tak pasang ceiling. Okay, kita pergi luar sini. Okay, kita pergi bahagian luar pula. Okay, untuk bahagian luar ni, orang pasang ceiling akan, orang pasang ceiling lah. Kontraktor akan buat lah, kontraktor civil akan buat. Kita just tutup je. Okay, bahagian tu pun kita dah tutup. Ini mana-mana pasti ada komplain lah, kita buat. Okay, bahagian sana dah tutup. Bahagian situ yang tu pun kita dah tutup. Okay, ini semua kerja Man dengan Adham lah. Terbaik Adham. Tu ada satu lubang tadi saya tebuk tak dapat sebab ada besi. Diorang dah tebuk. Dan saya terlupa nak beritahu, saya dah pasang ni lah hook untuk kipas. Permintaan owner. Okay, itu sekian saja untuk projek kali ni. Okay, untuk pengetahuan semua, projek ni kita akan datang semula untuk pemasangan kabel yang tertinggal. Okay, Man, ada apa-apa ucapan untuk kita menutup video ni? Okay. Yang belakang tu dah cakap yang pekerja kasi mail kan? Dah. Cakap dah. Okay, memandangkan ini hari terakhir kita di site lawang. Hari terakhir Baman juga. Saya harap pekerja kipas ini akan lebih bertanggungjawab dan mempunyai sikap saling menghormati antara satu sama lain. Bila kita macam tak puas hati sikit-sikit kan, biasalah, adat kerja, kita dimarahi, kita diherdik, itu adalah adat kerja biasa. Tapi untuk kita merosakkan barang company tu bukan hak kita. Kerana itu hak company. Okay, sekian. Okay, terbaik. Itu ceramah daripada Man. Okay, barang-barang ni semua kita akan bawa balik. Kita takkan tak ada tinggal lagi barang kita. Okay. Ni tangga. Adam, tangga lipat belakang tu. Bawa masuk ansur . Alright. Itu sahaja video kali ni. Okay, sekian. Terbaik. Okay.
Tadi bos ada komplain pasal tadi ada casing yang tak berapa elok. So kita dah tukar casing baru, lepas kita dah seal tepi dia. Kita dah seal sama juga ke tepi ni. Kita dah seal juga. Okay, so bahagian belakang nanti kontraktor civil yang akan buat. Semua kita dah buat, dah cantik. So kita tinggalkan side ni, nanti kita akan masuk semula, InsyaAllah. Okay, terbaik.